statistik penyerang timnas Argentina. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, bantu subscribe channel ini agar sahabat bola tidak terlewatkan info menarik seputar Piala Dunia. Argentina sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia Qatar melalui babak kualifikasi zona Amerika Latin. Di video ini, kita akan membahas data statistik dan profil striker beserta winger skuad timnas Argentina. Pertama, Joaquin Correa. Pemain yang satu ini, salah satu penyerang tersubur di Liga Italia. Sebelum kepindahan ke Inter Milan, di Lazio Joaquin tampil meyakinkan. Kepindahannya di Inter Milan musim ini cukup baik. Di Inter Milan musim ini, Joaquin sudah mencetak 6 gol dan 2 assist. Di timnas Argentina sejauh ini, Joaquin sudah mencetak 2 gol dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Itulah sekilas data statistik penyerang Argentina ini, yang akan tampil nanti di Piala Dunia Qatar. Pemain berposisi winger, timnas Argentina ini sudah malang melintang di liga-liga top Eropa, seperti di Real Madrid dan Manchester United. Sudah pernah disinggahi pemain berusia 34 tahun ini di PSG. Sejauh ini Di Maria sudah mencetak 5 gol dan 7 assist di musim ini. Bersama timnas Argentina, dalam laga kualifikasi Piala Dunia Di Maria sudah mencetak 3 gol dan 1 assist. Itulah sekilas data statistik penyerang sayap timnas Argentina ini. Ketiga, Angel Correa. Pemain 27 tahun ini, salah satu andalan lini depan Atletico Madrid. Tercatat di musim ini, Correa sudah mencetak 12 gol dan 5 assist. Di timnas Argentina sendiri pemain ini sudah tampil sebanyak 7 kali dari tahun 2021 dan sudah mencetak 1 gol di laga kualifikasi Piala Dunia. Keempat, Nicolas Gonzalez. Gonzalez untuk saat ini bermain bersama Fiorentina. Winger yang satu ini sudah mencetak 6 gol dan 7 assist bersama Fiorentina di musim ini. Dan untuk timnas Argentina pemain ini sudah tampil 11 kali dan sudah mencetak 3 gol 1 assist. Kelima, Lautaro Martinez. Pemain timnas Argentina ini sejauh ini tampil bagus bersama Inter Milan di musim ini. Martinez sudah mencetak 21 gol dan 3 assist bersama Inter Milan. Bersama timnas Argentina, Martinez sudah tampil sebanyak 11 kali dan sudah mencetak 7 gol dan 3 assist. Ketajaman striker ini sudah tidak diragukan lagi untuk tampil di Piala Dunia Qatar nantinya. Keenam, Julian Alvarez. Pemain muda timnas Argentina ini sangat fantastis bersama klub lamanya, yaitu River Plate, di Piala Libertadores tahun ini. Dalam 6 penampilannya sudah mencetak 6 gol dan 1 assist. Sementara di divisi utama Argentina, dalam 12 penampilan Alvarez sudah mencetak 8 gol dan 2 assist. Untuk timnas Argentina sendiri, Alvarez sudah tampil sebanyak 6 kali dan sudah mencetak 1 gol untuk timnas Argentina. Berkat penampilannya yang memukau di klub lamanya River Plate, kini Alvarez resmi berseragam Manchester City. Ketujuh, Paulo Dybala. Berposisi sebagai second striker, Dybala salah satu pemain penting di timnas Argentina. Dalam 3 kali penampilannya bersama Argentina di babak kualifikasi Piala Dunia, Dybala sudah membuat 1 assist. Ketajaman pemain Juventus ini masih sangat diperhitungkan di lini depan timnas Argentina. Kedelapan, Lucas Boy. Lucas saat ini bermain di Liga Spanyol Austria. Penampilannya di lini depan bersama klub La Liga itu cukup meyakinkan. Saat ini, Lucas sudah mencetak 7 gol bersama Alci. Di timnas Argentina, Lucas baru tampil 1 kali di babak kualifikasi Piala Dunia. Kesembilan, Lucas Ocampos. Winger yang memiliki kecepatan dan insting yang cukup baik dalam mencetak gol, tampil impresif bersama Sevilla di musim ini. Tercatat Ocampos sudah mencetak 6 gol dan 4 assist. Bersama timnas Argentina sejauh ini, Ocampos sudah tampil 7 kali di babak kualifikasi Piala Dunia, dan penampilannya bersama Argentina cukup baik sejauh ini. Kesepuluh, Lionel Messi. Kehadiran Messi di timnas Argentina membuat tim ini sangat disegani tim lawan.
Pasalnya, pemain yang satu ini menjadi andalan di lini depan timnas Argentina. Tercatat Messi sudah mencetak 7 gol dalam 16 penampilan di ajang kualifikasi Piala Dunia Qatar. Dengan skuad Argentina saat ini, sang kapten sangat berharap timnas Argentina dapat lolos ke putaran final Piala Dunia Qatar nantinya. Ke-11, Lucas Alario. Tampil bersama Bayer Leverkusen, dirinya sudah mencetak 11 gol di musim 2021 dan di musim ini Lucas sudah membuat 6 gol untuk Bayer Leverkusen. Di timnas Argentina, Lucas sudah tampil 2 kali di ajang kualifikasi Piala Dunia. Itulah sekilas profil dan statistik striker dan winger timnas Argentina. Terima kasih atas kunjungan kalian di channel ini. Salam bola!